sebelumnya sempat viral di media sosial. Aksi pelecehan yang dilakukan seorang pria berinisial M terhadap seorang penyanyi dangdut yang tampil di kawasan Pati, Jawa Tengah. Saat itu korban sontak melemparkan mic ke arah M sebelum akhirnya petugas yang berjaga di lokasi mengamankan M. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol M. Alvan Armin mengatakan, M kini telah dinyatakan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polresta Pati sejak 17 Agustus 2024. Melalui pengakuan tersangka, motif dari tindakannya ialah terbawa suasana. Kendati demikian, M terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara.